Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala Kiai Haji Maimun Jubair di Mekah tadi pagi. Kita tahu bahwa beliau adalah kiai karismatik, kiai yang selalu menjadi rujukan-rujukan bagi umat Islam, terutama dalam hal fikih, dan beliau juga sangat gigih dalam menyampaikan masalah NKRI, harga mati. Oleh sebab itu kita sangat kehilangan, dan atas nama pemerintah seluruh rakyat Indonesia, kita semua ikut berbelasungkawa atas wafatnya beliau. Semoga bisa diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Sudah memerintahkan KBRI atau pihak terkait di sana, Kak, Pak, untuk proses pemakaman? Ya, sudah, tapi saya masih belum mendapatkan progres yang terbaru. Sudah tadi pagi. Ada yang terkesan enggak dengan almarhum sendiri bagi Bapak Presiden? Saya ke rumah beliau di Pondok Pesantren Al-Anwar di Sarang sudah berapa kali? Satu, dua, sudah dua kali. Dan pas ke sana pasti diajak masuk ke kamar beliau. Dan terakhir waktu itu saya dengan Mbah Maimun juga salat jamaah maghrib di kamarnya beliau itu. Ada pesan yang imami sendiri. Ya. Pesan yang sangat Bapak ingat dari Mbah Mai. Pesan untuk Bapak yang paling diingat. Aduh, banyak sekali sih kalau saya bertemu dengan beliau, pesannya banyak sekali. Yang paling berkesan, Pak? Banyak sekali pesannya. Bandari bangun masih di sini.